polisi tidur mulai populer tahun 1994. Kemudian menjadi tren hampir di semua jalan-jalan kecil, antar kelurahan, dan di kompleks-kompleks perumahan. Manfaatnya justru tidak seperti yang diharapkan, bahkan menimbulkan berbagai kecelakaan akibat pengendara yang lengah akan keberadaannya. Teman kai. Kayane keduwuren nggih, Mat. Hah? Iya ya. Waduh, rasidam bocok iki. Polisi tidur lebih besar mudarat daripada manfaat.